ke informasi berikutnya dalam kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengajak Menteri ATR yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono, menyapa masyarakat di pusat perbelanjaan. AHY tampak mendampingi Presiden bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dan seperti biasa, Jokowi berkeliling melihat geliat perekonomian masyarakat sembari melayani permintaan foto bersama oleh warga. AHY mengaku senang melihat sukacita masyarakat menyambut kehadiran Presiden Jokowi. Ia juga mengapresiasi Jokowi yang masih sempat menyapa masyarakat di tengah jadwal kunjungan kerja yang padat di wilayah Kalimantan Timur di IKN. Luar biasa tadi kita bisa merasakan sukacitanya masyarakat, para pengunjung Big Mall. Kita saat ini di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan tadi saya senang sekali bahwa Presiden Jokowi mengajak kami, termasuk saya yang baru bergabung di kabinet ini. Tadi saya baru dari IKN dan kemudian diajak ke mall, dan begitu tiba itu luar biasa. Masyarakat, tua muda, anak-anak menyambut kehadiran Bapak Presiden Jokowi dengan begitu antusias. Semuanya ingin mendekat, ingin selfie, dan sampai dengan makan pun tadi, diajak makan bakso, itu mereka ikut menyaksikan kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.